coba mencip bola dan memberikan umpan kepada Alexander Benhart. Serangan balik Cesar. Lihat bagaimana ketenangan dari kematangannya di bawah Mister Gawang ketika menghadapi tekanan. Terlihat ya, apakah mungkin di sini lebih memilih kepada bermain kolektivitas ya, yang diminta oleh Boba. Menyampaikan bola kepada Alexander Benhart. Samuel Amos. Oh, kontrol bola yang cepat kita saksikan dari Samuel Amos. Runtu Boy. Kita saksikan bagaimana ia mencoba menari dengan bola di kakinya. Adi Ansar Runtu Boy. Ya. Sudah mulai nyaman kali di sini. Ya. Tidak diambil sekali oleh Randy Satria. Ya, Randy tidak berani mengambil resiko untuk menerjang Runtu Boy. Ya. Ini dia kita lihat satu hal di mana memang kita sini ya, Runtu Boy dengan kemenangan menunjukkan keindahan bermainnya ke Vivit. Banyak hal positifnya yang bisa dilakukan ya. Kita lihat kembali Kalau kecepatan dan Runtu Boy. Runtu Boy punya peluang. Di tanah air seperti Jailani, Cesar. Cesar kali ini. Oh, hampir saja tadi kaki kiri dari Cesar. Back steal. Ya, apa yang dilakukan oleh Al-Baghir benar salah satu hal yang dihitung nanti di akhir kompetisi penyisian. Oh, baik sekali Samuel Amos. Melakukan rahasia roulette, memutar bola dengan kakinya. Ini juga salah satu pemain punya skill yang hampir sama seperti Runtu Boy. Amos. Oh, gagal ia melewati satu pemain tadi, Jailani. Cesar kali ini. Ya, akhirnya.